Kamu terlalu sombong. Mo Changkyong sangat marah. Dia adalah seorang pangeran dari Yayasan Abadi dan ini adalah wilayah kekuasaannya. Apakah pihak lain mengancamnya? Wajahnya berubah dingin. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Nyonya Bintang Ungu, siapa dia? Mengapa kamu berteman dengan seseorang yang tidak tahu arti kematian? Nyonya Bintang Ungu juga cemas. Jangan menyerang. Dia adalah Lin Wudi. Apa? Lin Wudi? Lin Wudi di daftar Paragon? Mo Changkyong terkejut ketika mendengarnya. Dia juga pernah mendengar tentang orang ini. Lin Wudi sekarang adalah paragon muda. Dia berada di atas semua jenius lainnya. Dia tidak menyangka orang ini adalah dia. Tidak heran dia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Tapi lalu kenapa? Mo Changqiong berkata dengan dingin. Lin Wudi, aku tahu kau telah naik ke tingkat keempat aula bintang jatuh dan memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar agung. Namun itu hanya kemungkinan. Anda tetaplah seorang bijak agung. Ini adalah yayasan abadi Skydom, bukan tempat di mana kalian bisa berlaku kejam. Jika kamu berhenti sekarang dan pergi, aku akan memperlakukanmu dengan hormat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tidak sopan, Lin Suan mendengus dingin. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membawa istriku pergi. Siapapun yang mencoba menghentikanku adalah musuhku. Lin Suan menghentakkan kakinya, menyebabkan bumi retak. Aura yang mengerikan menyebabkan seluruh pegunungan Valen Leaf bergetar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak di pegunungan. Para penjinak binatang itu mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mo Chang Kiong juga merasakan aura yang mengerikan. Apakah ini kekuatan tubuh ilahi? Lin Wudi memang seorang paragon, namun dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia juga seorang jenius tingkat atas. Tubuhnya memancarkan aura tak terbatas yang tampaknya telah berubah menjadi langit. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang dari segala arah. Yang Mulia, apa yang terjadi? Ketika mereka melihat seseorang tengah menghadapi yang mulia, mereka semua turun satu demi satu. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Menyerah tanpa perlawanan. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Ekspresi Madame Purple Star berubah. Semuanya, tolong jangan menyerang. Ini salah paham. Salah paham. Ekspresi Mo Chang Kiong dingin. Jika dia tidak berhenti, maka itu bukan kesalahpahaman. Nyonya Purple Star, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Lin Gongsi, mari kita bicarakan masalah ini. Purple Star menyarankan. Lin Xuan tetap tidak tergerak, tetapi pada saat ini, Shen Jingqiu, yang selama ini diam, berbicara. Kamu adalah Lin Wudi. Satu-satunya seniman bela diri tertinggi yang muda. Aku ingin melihat apa yang menakjubkan tentang makhluk agung seperti dirimu. Yang mulia, bisakah Anda berhenti dan biarkan saya bertarung? Tolong bantu saya mengatur medan perang. Apakah perisen akan bergerak? Mo Changqiong juga tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, aku akan menyiapkan medan perang untukmu. Dengan lambaian tangannya, para ahli dasar abadi di sekitarnya juga menarik kembali energi hukum mereka. Mereka berdiri di satu sisi dan bekerja sama membentuk formasi, membentuk medan perang. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Apakah pria di depan mereka adalah Lin Wudi? Apakah Lin Wudi datang ke Sky Dome Immortal Platform untuk berperilaku kejam? Salah satu dari mereka berkata, sepertinya mereka datang bukan untuk kita, tapi untuk Perisen. Ada permusuhan antara dia dan Purple Mansion. Diskusi pun terjadi saat Shen Jingqiu memasuki formasi susunan. Saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya, tetapi tampaknya Anda punya banyak pertanyaan. Jika kau dapat mengalahkanku, aku akan menjelaskannya. Shen Jingqiu berkata dengan dingin. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Menyakiti aku, lelucon macam apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir kau bisa menyapu bersih semuanya hanya karena kau ada di daftar penguasa? Aku akan beritahu kau betapa hebatnya aku. Shen Jingqiu berteriak dan menepukkan telapak tangannya. Telapak tangannya tampaknya telah berubah menjadi segel abadi, turun dari langit dengan aura misterius. Perisen sungguh menakutkan. Para ahli fondasi abadi di sekitarnya merasakan pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Perisen jelas memiliki kekuatan seperti kaisar. Dia adalah seorang pemuda yang kuat. Mo Changqiong juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka dia begitu kuat. Sebelumnya, dia memperhatikannya karena wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Lin Xuan juga merasa senang. Kemajuan Qiuer sungguh luar biasa. Hanya saja dia tidak mengenalinya. Ini bahaya tersembunyi. Sambil memikirkannya, dia menyerang. Telapak tangan yang besar itu membawa serta lautan api saat mencengkeramnya di depannya dengan aura yang dahsyat. Berdengung. Benturan antara keduanya sungguh mengguncang bumi. Telapak tangan Lin Xuan setenang batu, langsung mencengkeram tangan Shen Jingqiu. Dia menepukkan telapak tangannya yang lain, ingin menekan Shen Jingqiu. Banyak orang terkejut. Seperti yang diharapkan dari Lin Wudi yang legendaris. Metodenya terlalu kuat. Sialan, Sen kiu, kiu mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan tiba-tiba, pusaran emas meletus. Dia menepis telapak tangan Lin Xuan dan pada saat bersamaan, dia berteriak dan menunjuk jarinya. Ada cahaya pedang dingin yang menggigit di jarinya yang dapat membelah langit dan bumi. Lin Xuan juga terkejut. Dia mengeluarkan pedang ki untuk melawan. Selanjutnya, mereka berdua saling serang. Semakin mereka bertarung, semakin banyak orang yang terkejut. Semua orang telah mendengar tentang kekuatan Lin Xuan, tetapi berbagai teknik pamungkas Shen Jing membuat mereka tercengang. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini adalah teknik pamungkas dari Alam Istana Valet. Tampaknya Shen Jing dihargai di Alam Istana Valet. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah pusaran emas di tubuhnya. Itulah warisan asal yang dia tanam. Mengenai apa itu, dia tidak tahu. Kemungkinan besar itu sangat berbahaya bagi Qiu Er. Memikirkan hal ini. Lin Suan marah dan abicinanya berubah. Tinju enam jalan berubah menjadi enam dunia yang menyelimuti Shen Jingqiu. Pada saat yang sama, cahaya kemasan keluar dari matanya. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan muncul di gunung reinkarnasi. Tampaknya ingin menekan jiwa Shen Jingqiu. Dia ingin melihat perubahan apa yang terjadi pada jiwanya. Dia menduga bahwa alam istana Valet pasti telah mengubah jiwanya. Selama dia bisa menemukan kekurangannya, dia bisa membantu Shen Jingqiu pulih. Kekuatan enam jalan reinkarnasi muncul, menyebabkan dunia berubah. Orang-orang di sekitarnya mundur, dan susunan itu terus-menerus hancur. Pada saat ini, Shen Jingqiu juga ditekan. Jiwanya diselimuti oleh tatapan Lin Xuan, seolah-olah hendak terkoyak. Dia meraung dan rambut hitamnya menari liar. Kau ingin mengusik jiwaku, kau terlalu naif. Pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekujur tubuhnya. Dalam pusaran itu, sosok-sosok misterius bermunculan satu demi satu. Sosok emas itu duduk bersila seperti dewa. Saat dia muncul, sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Orang-orang di panggung abadi kubah langit menjadi pucat. Bahkan pupil mata Mo Chang Kiong pun mengerut. Apa itu tadi? Dia merasa tercekik. Itu terlalu mengerikan. Itu bahkan bisa mengancam nyawanya. Dia mundur jauh. Saat sosok emas ini muncul, mereka mengeluarkan suara surgawi yang menggelegar ke segala arah. Peristiwa itu menyebabkan Gunung Enam Jalan Reinkarnasi berguncang dan kemudian runtuh. Shen Jingqiu menyerbu keluar dan menamparkan Lin Suan. Ada pusaran yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Sosok-sosok emas di sana tiba-tiba meledak dengan cahaya mengerikan yang menyapu semuanya. "Tidak bagus," Zixing berseru, Lin Gongzi segera mundur. Dia tentu saja dapat merasakan teror dari sosok emas itu. Orang-orang di platform abadi juga terkejut. "Lin Wudi tidak akan mati di sini, kan? Itu adalah peristiwa yang menggemparkan." 5252. Melihat sosok emas itu, Lin Xuan mengerutkan kening. "Itu benda itu lagi." Dia pernah melihatnya sebelumnya, dan kekuatan yang dibawanya terlalu mengerikan. Dia berteriak dengan dingin, dan aura iblis muncul di tubuhnya. Bayangan iblis muncul di belakangnya, menahan langit dan bumi. Begitu muncul, ribuan iblis bergejolak, seolah-olah dewa iblis telah dibangkitkan. Telapak tangan Shen Jingqiu berhenti, dan cahaya di atasnya ditekan. Sosok emas dalam pusaran itu tiba-tiba membuka matanya, bagaikan ribuan kilat emas yang menyambar langit. Berdengung Bayangan iblis di belakang Lin Xuan menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, ia mengangkat telapak tangannya dan rune iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atasnya. Konfrontasi antara dua hantu misterius ini membuat semua orang merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan Lin Xuan dan Shen Jingqiu pun terkejut, seolah-olah situasi ini berada di luar kendali mereka. Konfrontasi sebelumnya antara bayangan iblis dan lawan adalah hantu Kaisar Naga di tubuh Pangeran Naga. Mereka tidak menyangka situasi serupa akan terjadi pada Shen Jingqiu. Lin Xuan terkejut. Dia tahu kedua hantu itu pasti punya banyak rahasia, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Qiu'er, lalu perlahan memikirkan solusinya. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk mengaktifkan pedangnya dan menekan Shen Jingqiu dengan dunianya. Sebuah celah spasial muncul di sampingnya, seperti binatang buas yang melahap dan hendak menelan Shen Jingqiu. Shen Jingqiu berteriak dengan marah, mencoba melawan. Namun, dia ditahan oleh bayangan iblis. Tidak bagus, raut wajah Mo Changqiong dan yang lainnya berubah. Berhenti. Mereka berteriak dengan marah. Jika Shen Jingqiu dibawa pergi ke sini, mereka tidak hanya tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga akan kehilangan muka. Ledakan. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Gerakan ini bagaikan istana surgawi yang jatuh dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Bukan Mo Changqiong dan lainnya yang menyerang, tetapi orang lain. Menghadapi serangan mengerikan ini, Mo Changyong dan yang lainnya mundur lagi. Bahkan Purple Star pun mundur. Tubuh Lin Xuan bergoyang dan dia langsung diteleportasi. Pada saat berikutnya, bayangan iblis di tubuhnya menghilang dan dia menatap ke depan dengan ekspresi serius. Puncak dari seorang bijak agung. Benar saja, kekuatan telapak tangan itu berada di puncak seorang bijak agung. Untungnya, dia telah memanggil bayangan iblis, jadi dia dapat menghindarinya. Jika tidak, dia akan terkoyak oleh serangan ini. Siapa yang berani bergerak? Lin melihat ke depan. Ada seorang wanita berjubah ungu di depannya, tubuhnya ditutupi oleh Dao Besar. Bahkan ada bunga teratai hitam yang mekar di jubahnya, membuatnya tampak sangat jahat. Lin Xuan mengerutkan kening, "Kepala Keluarga Si Lin Wudi, beraninya kau menyerang orang-orang dari Si Mansion? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu?" Suara kepala sekolah Purple Mansion terdengar tajam. Dia menatap tajam ke arah Lin Xuan. "Lin Xuan, di sisi lain, tidak takut?" Dia mencibir datanglah padaku jika kau berani. Kau adalah seorang sage agung tingkat puncak, dan kau melanggar aturan dengan menyerangku. Sebentar lagi, para kaisar semua akan bergerak ke aula istana valet milikmu. Sebelumnya, Dewa Alkohol telah muncul di dunia manusia dan menghentikan pertempuran antara dinasti Naga Segudang dan Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia memperingatkan dunia bahwa para grit sage puncak tidak diizinkan untuk bergerak melawan Lin Xuan. Mendengar ini, Tuan Istana dari Istana Ungu mendengus dingin. Jangan berpikir bahwa Anda dapat terus bersikap sombong hanya karena ada Kaisar Semu yang melindungi Anda. Ada lebih dari satu kuasa Kaisar di dunia. Kau telah menyinggung huntian. Kau sudah selesai tanpa kami harus melakukan apapun. Cepat pergi hari ini! Kalau tidak, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuatmu menderita. Apa yang kau lakukan pada Kiwer? Katakan padaku, dan aku akan melepaskan segel jiwanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Niat pedang tajam muncul di tubuh Lin Xuan dan melesat ke langit. Tidak peduli apapun, dia harus menyelamatkan Qwer hari ini. Jadi bagaimana jika dia adalah tuan rumah ungu? Paling banter dia akan mengaktifkan toples pemakan langit. Atau dia bisa menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menyerang. Anak muda, kau bermain api. Tuan rumah Purple Mansion sangat marah. Meskipun Lin Xuan memiliki banyak sekali kartu truf, dia adalah penguasa istana. Seberapa luar biasanya statusnya? Bagaimana dia bisa diancam oleh seorang pemuda? Pertempuran akan segera terjadi. Pada saat itu, langit menjadi gelap. Matahari telah terbenam dan bulan mulai terbit. Ini adalah pergantian siang dan malam. Itu adalah hal yang biasa. Lin Xuan tidak peduli. Dia tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini. Namun, ekspresi Shen Jingqiu berubah. Rasa dingin di matanya perlahan menghilang, tergantikan oleh ekspresi ragu. Saudara Lin Xuan, apakah Anda di sini? Tubuh Lin Xuan bergetar. Kiwer kamu sudah pulih. Dia sangat gembira. Kiwer di depannya adalah Shen Jingqiu yang dikenalnya. Dia ingin berlari ke sana, tetapi dihentikan oleh tuan rumah Purple Mansion. Jangan lupakan perjanjian kita. Wanita tua itu melepaskannya. Lin Suan berteriak dengan marah. Pedang Ki muncul di tubuhnya lagi. Shen Jingqiu berhenti. Dia berkata, aku tahu. Kakak Lin Suan, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku baik-baik saja. Kembalilah dulu. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Kiyu, Er, apa yang terjadi padamu barusan? Teknik kultivasi apa yang Anda praktikkan? Shen Jingqiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku berbeda di siang hari. Pokoknya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak sama, Lin Suan mengerutkan alisnya rata-rata. Mo Changqiong dan Zixing juga terkejut. Teknik kultivasi macam apa ini? Aneh sekali. Baiklah, Lin Suan menarik tangannya dan menatap lagi ke arah Tuan Istana Purple Mansion. Dengarlah, jika keberani menyakiti Yu, Er, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zixing segera mengikutinya. Apakah dia pergi? Orang-orang di platform abadi menghela napas lega. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa lebih tertekan sekarang. Wajah tuan rumah Purple Mansion tampak muram. Seorang pemuda berani mengancamnya. Suatu hari dia akan membuat pemuda itu menyesali perbuatannya. Baiklah, ikut aku. Dia berbalik menatap Shen Jingqiu dan berkata dengan suara berat. Sikapnya terhadap Shen Jingqiu tidak seperti seorang yang lebih tua menghadapi seorang yang lebih muda. Tampaknya dia sangat menghargainya. Apa rencana Purple Mansion? Sen Jingqiu dan yang lainnya pergi. Panggung abadi kembali tenang. Masalah ini tidak menyebar, Mo Changkyong memerintahkan untuk melakukan karantina wilayah. Pada saat yang sama, suasana di kota kuno Yuhua menjadi tegang. Ini karena hanya tersisa 10 hari sebelum mereka dapat merebut peluang keberuntungan. 10 hari kemudian, apakah mereka dapat meningkat lebih jauh atau tidak akan sangat bergantung pada keberuntungan mereka? Setelah Lin Xuan kembali, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Setelah beberapa hari, Yan Ruyu dan Murong Qingcheng keluar dari pengasingannya. Ketika mereka mendengar tentang Shen Jingqiu, mereka juga terkejut. Teknik kultivasi macam apa ini? Mengapa Qiuer mengolah teknik kultivasi yang aneh seperti itu? Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Itu pasti teknik kultivasi yang sangat kuno. Kamu bilang dia bisa memanggil sosok manusia yang mirip dengan bayangan iblismu. Menurutku teknik kultivasi ini tidak biasa. Sebaiknya kamu berhati-hati. Aku tahu, Lin Suan mengangguk. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bukan putra kaisar dan tidak memiliki garis keturunan kaisar. Dia hanya bisa mengolah teknik kultivasi kaisar. Satu-satunya teknik kultivasi kaisar yang dimilikinya adalah kitab suci pemanggilan iblis. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengolahnya dengan hati-hati. Setelah masalah ini selesai, dia akan kembali ke bintang kaisar terkubur dan menjelajahi makam kaisar. Mungkin dia tidak perlu melakukan itu. Bagaimanapun, dinasti abadi Yuhua telah menghasilkan kaisar sebelumnya. Kali ini, mereka diundang ke sini untuk mendapatkan kekuasaan dan kesempatan tertinggi. Mungkin akan ada warisan kaisar. 5253 Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Kepala Ola dari platform Abadi Bintang 9 mengumpulkan semua orang. Nyonya Bintang Ungu datang untuk mengundang Lin Xuan, Yan Ruyu, dan Murong Kinceng Selain mereka, platform Abadi Bintang 9 juga mengundang orang lain. Misalnya, klan ular surgawi. Ada juga beberapa pakar tingkat atas. Ketika orang-orang ini melihat Lin Xuan, mereka semua menarik napas dingin. Orang harus tahu bahwa Lin Xuan adalah satu-satunya teladan muda saat ini. Selama kurun waktu ini, seseorang telah membagi para jenius yang datang ke dinasti Ascension ke dalam banyak tingkatan. Yang paling kuat adalah orang yang berhasil masuk ke dalam daftar paragon muda. Hanya satu orang, yaitu Lin Xuan. Dia berada di atas orang lain. Mereka yang berada di bawahnya disebut para titan muda. Mereka yang berada pada level ini adalah mereka yang memiliki kekuatan seperti seorang kaisar. Misalnya, ada beberapa pangeran dan putri, serta mereka yang telah membudidayakan kitab suci kuno kaisar agung. Di bawah mereka ada para jenius papan atas. Orang-orang ini juga luar biasa. Mungkin mereka memiliki artefak sein yang kuat atau teknik rahasia. Bagaimanapun, mereka tidak bisa diremehkan. Semuanya, silakan ikut denganku. Pemimpin aula platform abadi sembilan bintang melayang ke udara, dan semua orang mengikutinya. Pada saat yang sama, platform abadi lainnya di kota kuno juga mulai bergerak. Mereka berkumpul di kedalaman kota kuno, tempat mereka akan membuka gerbang kenaikan. Ada sebuah alun-alun di kedalaman kota kuno, dan banyak orang telah berkumpul di sana. Lin Xuan juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Ye Wudao, Kun Pengzi, Gu Feng, Yao Guang, dan pendatang baru Long Wu. Shen Jingqiu dan orang-orang dari rumah ungu juga ada di sana. Orang-orang ini juga menoleh untuk melihat Lin Xuan. Di antara mereka, ada banyak orang yang memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Lin Suan tidak peduli. Dia berharap orang-orang ini akan bertindak terhadapnya. Di sisi lain, orang-orang dari Starfall Immortal Platform juga telah tiba. Setelah mereka tiba, mereka memberikan Lin Suan sebuah gulungan. "Ngomong-ngomong, ada beberapa informasi di sini. Yang mulia, silakan lihat. Yang mulia, Anda harus berhati-hati dan kembali dengan selamat." "Baiklah, aku mengerti." Lin Suan tersenyum pahit. Nebula Immortal Foundation benar-benar memperlakukannya sebagai tuan muda. Yang lain juga terkejut saat berdiskusi. Keberuntungan Lin Xuan ini sungguh bagus, bisa mendapatkan dukungan dari dua ahli Fondasi Abadi. Namun ada juga yang mendengus dingin. Mereka tahu bahwa pihak lain akan segera mati. Pihak lain telah membunuh klon Huntian, dan dikatakan bahwa tubuh utama Huntian saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Sehari kemudian, semua ketua olah Fondasi Abadi itu keluar, berdiri di delapan arah yang berbeda. Mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Buka gerbang kenaikan, orang-orang ini membelah telapak tangan mereka. Darah menetes dan menyatu ke dalam kehampaan. Kekosongan di depannya terbuka, dan sebuah pintu misterius muncul. Tidak diketahui kemana pintu itu mengarah. Sungguh aura yang misterius, Lin Xuan menyipitkan matanya saat dia melihat gerbang kenaikan. Konon, di balik pintu misterius itu terdapat tanah tempat tinggal para dewa. Keajaiban macam apa yang menantinya? Dia menantikannya. Ayo pergi! Bintang Ungu juga akan pergi kali ini, dan dia akan tetap tinggal bersama Lin Xuan dan yang lainnya. Lin Xuan dan yang lainnya mengangguk dan berjalan maju. Pada saat yang sama, yang lainnya juga masuk, menghilang dari pandangan. Menatap siluet yang menghilang, mata para ahli fondasi abadi itu berkedip. Mereka bertanya-tanya berapa banyak di antara mereka yang akan mampu memperoleh keberuntungan. Untuk setiap ahli fondasi abadi, ada orang yang menuju ke sana. Misalnya, untuk ahli fondasi abadi Bintang Sembilan, Bintang Ungu menuju ke sana. Chen Mu sebelumnya juga ikut masuk. Bagi para ahli dasar abadi lainnya, ada juga orang-orang di puncak tingkat dasar abadi yang ikut masuk. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang inilah yang menjadi kekuatan utama. Karena mereka mengetahui lebih banyak informasi, alasan mereka mengundang para jenius lainnya adalah karena mereka ingin memiliki peluang lebih besar. Setelah masuk, yang menyambut mereka adalah tempat mistis. Rasanya seperti dunia baru, luasnya tak tertandingi, dan tak ada ujungnya. Aura di sini luar biasa menakutkan, dan semua orang bisa merasakan tekanannya. Kekuatan kita ditekan di sini. Mereka yang berasal dari ras ular langit mengernyitkan dahinya. Mata Yan Ruyu berkedip-kedip, sungguh aura yang mengerikan. Di sini, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Memang, karena mereka harus mengalihkan sebagian kekuatan mereka untuk menahan tekanan di sini. Lin Suan menyipitkan matanya, dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak asing dengan tekanan ini. Dunia ini mirip dengan dunia pedangnya. Tekanannya sangat mengerikan. Perlu diketahui bahwa ketika pertama kali memasuki dunia pedang, sulit baginya untuk bergerak sedikitpun. Sekarang dia telah beradaptasi dengan dunia pedang, dan pada saat ini, tekanan di sini sedikit lebih kecil daripada dunia pedang. Oleh karena itu, meskipun itu menakutkan, itu tak ada artinya bagi Lin Xuan. Dia tidak terpengaruh, tetapi itu tidak berarti bahwa para jenius lainnya tidak terpengaruh, bahkan orang-orang hebat pun terpengaruh di sini mereka hanya bisa mengerahkan sekitar 70% kekuatan mereka. Dan para jenius teratas itu mungkin akan ditekan dengan cara yang lebih mengerikan lagi. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari hutan yang jauh. Beberapa binatang iblis bergegas keluar. Total ada lima binatang iblis. Tubuh mereka sangat besar dan sangat mengerikan. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh mereka sungguh mengejutkan. Sangat mengerikan. Bahkan para jenius top pun terkejut. Di tempat ini, setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka harus berhati-hati. Yun Yue melangkah keluar, membentuk segel dengan telapak tangannya, dan menamparnya. Tongkat malaikat, pedang iblis, kekuatan baik dan jahat digunakan olehnya, mengirim tiga binatang iblis terbang. Dua lainnya dikirim terbang oleh orang-orang di pihak Chen Mu. Binatang-binatang iblis ini tampaknya telah tumbuh di sini sejak mereka masih muda, jadi mereka tidak terpengaruh oleh tekanan. Kita harus berhati-hati. Zixing dan yang lainnya mengerutkan kening. Chen Mu berkata, semuanya, semoga beruntung. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama orang-orangnya. Lin Gongzi, ayo pergi juga. Zixing menarik napas dalam-dalam dan ikut terbang ke langit. Bukan hanya pihak Lin Xuan saja, tetapi yang lainnya juga merasakan tekanan besar setelah masuk. Namun, ada juga orang-orang yang bersemangat. Di dunia yang misterius seperti itu, binatang iblis di dalam jauh lebih unggul daripada yang di luar. Kalau begitu, obat-obatan spiritual di sini pasti lebih mengerikan daripada yang di luar. Jika mereka dapat memperoleh beberapa harta surgawi, maka kekuatan mereka akan meningkat dengan jumlah yang mencengangkan. Seberkas cahaya menyambar, dan seorang pria masuk. Tidak ada cahaya di tubuhnya, tetapi dia bisa melahap cahaya. Dia adalah Yao Guang. Yao Guang, sudut mulutnya terangkat. Seharusnya tidak ada seorang pun di puncak alam sage agung yang datang ke sini. Dengan begitu, aku bisa menyerang tanpa ragu-ragu. Kali ini, aku harus mencicipi darah kaisar. Matanya memancarkan niat membunuh yang tajam yang lainnya datang ke sini untuk mencari harta surgawi. Tetapi dia ada di sini untuk memburu raksasa muda. Berdengung. Sosoknya berkelebat dan dia segera menghilang. Di kekosongan lain, Gu Feng, Ye Wudao, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, di luar, seberkas cahaya melesat melintasi langit dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Orang-orang yang berjaga di luar semuanya menoleh untuk melihat. Aura yang mengerikan sekali. Bahkan beberapa orang tua dari generasi yang lebih tua pun terkejut. Pupil mata orang-orang di Yayasan Abadi menyusut. Ini adalah kekuatan kekacauan purba. Orang-orang di Greenwood Immortal Foundation terkejut. Tampaknya tubuh utama Huntian telah datang. 5254. Sosok yang turun bagaikan dewa kuno. Penampilannya mengejutkan semua orang. Dia adalah Huntian. Kali ini, tubuh aslinya datang secara pribadi. Inikah kekuatan juara mahkota Ganda? Para tetua itu juga ketakutan. Huntian berjalan mendekat dan melihat ke depan. Ini pasti gerbang kenaikan. Dia masuk. Lin Wudi, tunggu saja. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Suaranya yang dingin membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Tampaknya Huntian datang ke sini untuk membalas dendam. Ini akan menjadi menarik. Ini adalah juara ganda yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Wudi, apakah dia mampu menahannya. Di dalam tanah dewa, semua orang sudah berpencar. Beberapa bertindak sendiri, sementara yang lain membentuk tim kecil dan bergerak bersama. Di antara mereka, ada tim yang beranggotakan empat orang. Tim ini sangat menakutkan. Keempat orang ini berasal dari tempat yang berbeda. Mereka semua adalah para jenius dari tempat suci dunia roh sejati. Mereka bekerja sama untuk menyelidiki. Di depan mereka ada sebuah lembah, sepertinya ada aroma obat yang tercium dari dalam. Menurut mereka, pasti ada seperangkat ramuan suci yang berharga di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Orang-orang ini masuk dan bertarung dengan binatang-binatang iblis di dalamnya. Itu benar-benar menggemparkan. Pada saat ini, suatu sosok turun dari langit dan memasuki lembah. Siapa itu? Keluar di depan orang-orang dari tanah suci, Dayan meraung. Pedangki mereka menyapu. Apakah ada yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut? Orang-orang di tanah suci lima elemen juga meraung. Namun, orang itu tidak bersembunyi sama sekali dan langsung masuk. Hanya dengan kalian semua, aku tidak perlu mengambil keuntungan dari situasi ini. Siapa kamu? Mereka mengerutkan kening ketika melihat sosok di depan mereka. Pihak lain tidak memancarkan aura apapun. Beraninya dia datang sendirian! Huh, cari mati saja, bunuh dia dulu! Orang-orang ini tidak menyerang binatang iblis di depan mereka. Sebaliknya, mereka berbalik dan menyerang sosok di belakang mereka. Mereka berempat menyerang bersama-sama. Pergilah ke neraka, kekuatan mengerikan meletus! Tangan pemburu hutan belantara yang hebat. Sosok di belakang melambaikan tangannya dan membuat retakan. Merobek salah satunya menjadi dua. Ekspresi tiga orang lainnya berubah drastis, sangat mengerikan. Keluarkan teknik terbaikmu. Mereka bertiga tidak berani ceroboh dan menggunakan teknik terkuat mereka. Sosok itu mencibir, "Kalian sungguh lemah!" Dia mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi dua pusaran, membungkus keduanya. Orang ketiga ditendang, kepalanya berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan, ledakan, ledakan! ledakan. Dalam sekejap mata, empat orang terluka parah. Mereka berteriak ketakutan, keempatnya adalah para jenius kelas atas. Jika mereka berempat bersatu, seberapa mengerikankah itu? Tetapi sekarang... Dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari lawannya. Orang itu melambaikan tangan kanannya dan menghancurkan mereka berdua. Kemudian, pusaran hitam mulai melahap darah. Sialan, mungkinkah ini seni iblis pemakan surga yang legendaris? Kaulah kultivator alam getaran cahaya itu. Berlari. Mereka berdua ketakutan. Ini adalah seni bela diri terlarang yang legendaris. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mencari tahu siapa aku sekarang? Yao Guang tertawa dingin saat dia dengan mudah membunuh dua orang lainnya. Kemudian, ia melahap semua kekuatan mereka. Tidak buruk, bibir Yao Guang melengkung. Tempat latihan ini benar-benar terlalu bagus. Dulu, jika dia ingin menemukan orang jenius seperti itu, dia harus mencarinya di seluruh dunia. Namun sekarang, dinasti abadi Yuhua mengumpulkan semua orang ini di satu tempat. Saat dia mengambil tindakan, efisiensinya jauh lebih tinggi. Dia yakin bahwa saat dia keluar, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Ketika binatang iblis di depan melihat pemandangan ini, ia pun ketakutan dan bersujud di tanah. Namun, Yao Guang tidak membiarkannya begitu saja. Dia langsung menelan raksasa itu. Obat suci terakhir akan diambil olehnya. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya juga berangkat. Mereka bergerak maju dengan berani karena kekuatan mereka sebenarnya terlalu kuat. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka semua merupakan kekuatan besar yang terkemuka. Linsuan sendiri adalah seorang maha tinggi, sementara Yan Ruyu dan Murong Kinceng adalah para pemuda yang kuat. Bahkan, Nyonya Bintang Ungu memiliki kekuatan seorang pemuda yang kuat. Barisan seperti itu sungguh menantang surga. Mereka tak kenal takut. Nyonya Bintang Ungu memegang sebuah gulungan di tangannya. Linsuan juga memegang sebuah gulungan di tangannya. Gulungan ini diberikan kepadanya oleh Nebula Immortal Platform. Beberapa informasi tentang tanah dewa tercatat di sana, dan ada pula peta sederhana. Ia membandingkannya dengan milik Madame Purple Star dan menemukan bahwa secara umum sama saja, tetapi detailnya berbeda. Tampaknya informasi yang diperoleh setiap immortal platform berbeda-beda. Dengan cara ini, Lin Xuan dan yang lainnya menggabungkan kedua gulungan itu, dan informasinya menjadi lebih lengkap. Peta menunjukkan bahwa tampaknya ada suku di depan. Dengan kecepatan kita, kita seharusnya bisa mencapainya sebelum gelap. Haruskah kita menyeberang? Sebuah suku, apakah ada penduduk asli di sini? Murong King Cheng terkejut. Siapakah yang tinggal di tanah surgawi? Apakah mereka makhluk abadi yang legendaris? Aku tidak tahu, Nyonya Purple Star menggelengkan kepalanya. Lin Suan juga berkata, "Ayo pergi dan lihat." Dia juga sangat tertarik. Sekelompok orang itu mempercepat langkah dan terbang maju. Akhirnya, mereka tiba di suku itu sebelum malam. Suku itu tidak besar dan tampak sangat sederhana. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya kembali mengejutkan warga suku tersebut. "Apakah ada tamu lainnya? Silakan masuk." Seorang wanita tua berjalan keluar ia mengenakan pakaian katun dengan tambalan di sekujur tubuhnya. Suaranya sangat ramah, tetapi penampilannya sangat aneh. Lin Suan dan yang lainnya dapat melihat bahwa ini bukan hanya bukan manusia, tetapi juga binatang iblis. Itu adalah serigala iblis dengan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Ini adalah serigala hijau, binatang langka dari surga dan bumi. Dia benar-benar berjalan tegak seperti manusia. Aneh sekali. Yan Ruyu terkejut. Biasanya Ketika binatang langka dari surga dan bumi berkultivasi hingga tingkat ini, mereka akan tetap mempertahankan penampilan binatang iblis dan enggan untuk berubah. Jika tidak, mereka akan langsung berubah menjadi manusia. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang iblis yang mirip dengan manusia. Mungkinkah orang-orang ini tidak dapat berubah karena alasan khusus? Mereka tidak tahu. Kalian datang dari jauh, cepat masuk! Nenek Serigala Hijau mengundang Lin Xuan dan yang lainnya masuk. Bukan hanya nenek serigala hijau, tetapi binatang iblis di suku itu semuanya mempertahankan penampilan yang ganas. Tetapi mereka tampak seperti manusia. Mereka tidak hanya berjalan tegak, tetapi mereka juga sangat baik dan sopan. Ini suku yang aneh, hati-hati, Lin Suan mengingatkan mereka dengan suara rendah. Beberapa dari mereka mengangguk, tetapi mereka tidak terlalu takut. Dengan kekuatan dan susunan pemain mereka, bahaya apa yang akan ada? Mereka yakin bahwa mereka bisa pergi. Setelah masuk, mereka mendapati bahwa mereka bukan satu-satunya yang datang. Ada yang lain sebelum mereka. Itu adalah Klan Raja Wali Surgawi, orang-orang dari suku Takdir. Ketika mereka melihat Lin Xuan dan yang lainnya, mereka tercengang, terutama suku Takdir. Mereka menggertakkan gigi, bahkan ada niat membunuh di mata mereka. Mereka tidak hanya memiliki niat membunuh terhadap Lin Xuan, tetapi mereka juga memiliki niat membunuh terhadap Yun Yue. Yun Yue, sebagai jenius nomor satu di keluarga mereka, ternyata telah menjadi pelayan orang lain. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Huff, ayo berangkat. Orang-orang dari suku takdir menggertakkan gigi dan mendengus. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Wudi sekarang. Namun mereka tidak ingin bersama Lin Wudi. Jadi, mereka bersiap meninggalkan suku itu. Pada saat ini, Nenek Serigala Hijau berjalan keluar dan berkata, kalian sebaiknya tidak pergi. 5255 Mendengar itu, klan takdir menjadi marah. Kenapa? Apakah kau mencoba menghentikan kami? Mereka takut kepada Lin Wudi, tetapi tidak berarti mereka takut kepada orang-orang di suku itu. Tiba-tiba, aura baik dan jahat keluar dari tubuh mereka. Itu mengerikan. Nenek Serigala Hijau mendesah. Jangan marah. Aku tidak mencoba membatasimu. Hari sudah mulai gelap dan di luar berbahaya. Hari mulai gelap, berbahaya. Klan Fate mencibir. Nenek, menurutmu kita masih berusia tiga tahun. Jadi kenapa jika hari mulai gelap, kita bisa pergi kemana saja di alam semesta? Ayo pergi. Mereka melambaikan tangan dan pergi nenek Serigala hijau mendesah seekor banteng hitam berjalan mendekat ia mengenakan jubah longgar dan memegang dua palu di tangannya dia mendengus dingin sekelompok orang yang gegabuh mereka akan menyesalinya apa yang sedang terjadi murong Kinceng juga bingung kata banteng hitam tempat ini sangat berbahaya jika mereka keluar pada malam hari mereka akan mati Oleh karena itu mereka bisa keluar pada siang hari dan tinggal di suku pada malam hari itulah tempat yang paling aman Ketika Lin Xuan dan yang lainnya mendengar ini, alis mereka berkerut lebih erat. Mereka mengatakan akan tinggal dan mengamati situasi. Mereka tidak terlalu yakin tentang Tanah Dewa. Apakah ada kekuatan magis? Mereka tinggal di suku itu selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan, "Selamatkan kami, biarkan kami masuk!" Teriakan itu dipenuhi ketakutan. Orang-orang di suku itu terkejut. Lin Xuan dan yang lainnya keluar. Klan Peng juga terkejut. Bailiwuk mengerutkan kening. Itu adalah Klan Takdir. Benar, itu adalah orang-orang yang pergi lebih awal. Namun, hanya dua orang yang kembali. Salah satu dari mereka masih terluka, sementara yang lain wajahnya pucat dan gemetar tak terkendali. "Kenapa kalian cuma berdua? Di mana tiga lainnya?" Bailiwuk bertanya. "Mati." Mereka berdua ketakutan. "Ada setan." Mereka sangat takut. "Apa yang telah terjadi?" Bailiwuk bertanya. Yan Ruyu juga berkata, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Namun, mereka berdua menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Kami hanya tahu ada sesuatu yang menyerang kami. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini ilusi? Lin Suan bertanya. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa melihatnya dengan jelas, kan? Sialan, jangan meremehkan kami. Kami tetaplah jenius. Apakah itu ilusi atau bukan, kita bisa mengetahuinya. Lin Wudi, jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak pergi keluar dan mencobanya sendiri? Lin Suan mengerutkan keningnya rata-rata namun, para anggota suku itu keluar dan berkata, "Tuan muda, jangan pergi. Jangan keluar saat hari masih gelap. Apa yang ada di luar sana?" Nyonya Bintang Ungu dan yang lainnya sangat penasaran. Nenek Serigala Hijau mendesah, "Ada hal-hal yang tidak diketahui di luar sana yang tidak kita ketahui. Baiklah, kita tinggal di sini saja dan selidiki pada siang hari." Lin Suan juga merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mau mengambil risiko begitu saja. Kelompok itu mulai tenang. Ketika malam tiba, semua orang sedang bercocok tanam. Keesokan paginya, sebuah kecelakaan terjadi. Kedua anggota klan takdir kemarin tidak terlihat. Mungkinkah kedua orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan pergi lagi? Semua orang mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Mereka tidak peduli jika pihak lain sedang mencari kematian. Namun, ada hal lain yang melampaui harapan semua orang. Murong Kinceng berjalan mendekat dan berkata sambil mengerutkan kening, Yun Yue tidak sadarkan diri. Mendengar ini, Lin Xuan berjalan mendekat dan memeriksa. Kemudian wajahnya menjadi dingin. Tubuh Yun Yue dingin, dan dia tampak seperti sudah mati. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menyerang? Lin Xuan mendengus dingin. "Aura mengerikan muncul, dan seluruh suku tampak ditutupi oleh seratus ribu gunung. Semua orang di suku itu terkejut. Mereka menatap Lin Xuan dengan kaget." "Tuan muda, Nenek Serigala Hijau berjalan mendekat." Lin Xuan berkata, "Apa yang terjadi tadi malam? Mengapa temanku menjadi seperti ini?" Nenek Serigala Hijau dan yang lainnya pergi memeriksa dan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Black Bull juga tercengang. Aku akan pergi mencari Elder Pegasus. Ia bergegas mendekat. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Itu adalah seekor Pegasus dengan wajah tua. Dia berjalan sangat lambat. Saat dia tiba, dia berseru. Jiwanya telah hilang. Apakah dia pergi keluar? Dia seharusnya tidak melakukan itu. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Jika dia keluar, mereka seharusnya menyadarinya. Alis Lin Suan berkerut erat. Jiwanya telah hilang. Cahaya yang sangat mengerikan meledak dari matanya dan menyelimuti Yun Yue. Apa yang telah terjadi? Dia telah menanamkan jejak dalam jiwa Yun Yue. Jika jiwanya telah hilang, seharusnya dialah orang pertama yang menyadarinya. Namun, dia tidak menyadarinya. Itu sungguh aneh. Tempat ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Meskipun Yun Yue hanya seorang pelayan, Lin Xuan tidak akan membiarkannya mati tanpa mengetahui alasannya. Ekspresinya dingin saat dia melihat sekelilingnya. Orang-orang dari Rastian Peng ketakutan. Bailiwuk berkata, "Itu tidak ada hubungannya dengan rastian peng kita. Seharusnya dua orang dari Rastakdir takdir yang menghilang." Orang-orang di suku itu juga berdiskusi. Ini juga merupakan masalah besar bagi mereka, terutama Elder Pegasus. Setelah dia memastikan bahwa jiwanya telah hilang, orang-orang itu tercengang. Beberapa orang ketakutan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah benda itu memasuki desa? Lelucon macam apa ini? Ini tentu saja mustahil. Bagaimana jiwanya menghilang? Dia benar-benar terpesona oleh benda itu. Benda apa? Apa yang kamu ketahui? Jika Anda tidak mengatakannya, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Niat pedang Lin Suan menyapu langit, menyebabkan orang-orang itu ketakutan. Tuan muda, harap tenang, biar aku yang mengatakannya. Nenek serigala hijau mendesah. Tadi malam, aku sudah bilang padamu untuk tidak keluar karena di luar sangat berbahaya. Begitu langit berubah gelap, akan ada binatang pemakan jiwa di luar. Siapapun yang keluar akan diambil jiwanya dan binasa. Namun, Soul Devouring Beast hanya muncul saat langit berubah gelap dan mereka tidak dapat memasuki suku kita. Hanya tempat ini yang aman. Namun kami tidak tahu mengapa temanmu kehilangan jiwanya. Sialan, dua orang itu kemarin. Paman Blackbull menggertakkan giginya dan menghantamkan palunya ke tanah. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Bagaimana mungkin seseorang yang menjadi sasaran binatang pemakan jiwa bisa hidup kembali? Pasti ada yang salah dengan mereka kemarin. Mungkin ini satu-satunya penjelasan. Mereka terlalu ceroboh. Berdasarkan penuturan masyarakat suku tersebut, jika langit sudah gelap, mereka yang keluar tidak akan pernah kembali lagi. Dua orang kemarin adalah kecelakaan, mereka benar-benar ceroboh. Apa itu binatang pemakan jiwa? Kemana mereka akan membawa jiwa itu? Apakah mereka akan mati secara langsung? Lin Xuan bertanya, "Jika jiwanya masih ada, dia akan membantu Yunyu menemukannya." Orang-orang di suku itu menceritakan pengalaman mereka. Lin Xuan dan yang lainnya terkejut. Orang-orang di suku itu tahu bahwa mereka tidak bisa keluar di malam hari. Suku mereka tampaknya memiliki kekuatan misterius yang melindungi mereka. Di luar sana cerah pada siang hari, tetapi begitu hari mulai gelap, binatang pemakan jiwa akan bermunculan. Binatang pemakan jiwa ini tidak berwujud dan sangat misterius. Namun, ada legenda kuno yang mengatakan bahwa binatang pemakan jiwa ini tidak akan menelan jiwa orang lain. Sebaliknya, mereka akan membawa mereka kembali dan menekan mereka di Menara Jiwa. 5256. Menara Jiwa. Setelah mendengar ini, Mata Lin Suan berbinar. Ini berarti jiwa Yunyu seharusnya belum jatuh. Jika memang begitu, dia akan menyelamatkannya. Di mana Menara Jiwa? Dia bertanya, "Mungkinkah Tuan Muda ingin pergi?" Nenek Serigala menggeleng, "Tidak ada gunanya. Kita tahu tempatnya, namun Anda tidak dapat membukanya pada siang hari, dan siapapun yang keluar pada malam hari akan kehilangan jiwanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Jangan khawatir, kamu hanya perlu memberitahuku di mana Menara Jiwa berada. Serahkan sisanya padaku." Lin Suan berkata, karena itu adalah binatang pemakan jiwa, Lin Suan tidak takut. Pihak lain bisa mengambil jiwanya. Dia mempunyai banyak kartu truf, dan dia ingin melihat bagaimana pihak lain dapat mengambil jiwanya. Ia pun menduga pasti ada rahasia di balik binatang pemakan jiwa itu yang menaruh jiwanya di Menara Jiwa. Rahasia ini mungkin terkait dengan jiwa. Mereka datang ke Tanah Surgawi untuk mencari peluang. Tapi apa itu kesempatan? Tidak ada yang spesifik. Mungkin seseorang akan jatuh dari tebing dan menemukan teknik kultivasi kaisar agung. Mungkin mereka akan menemukan kesempatan dalam petualangan itu. Sekarang, setelah ada legenda Menara Jiwa, Lin Xuan tentu saja tidak akan menyerah. Lin Xuan bertanya lagi, dan kakek Pegasus menghela nafas. Dia mengeluarkan peta dan berkata, "Tempat yang ditandai titik merah adalah tempat Menara Jiwa berada. Anda dapat pergi dan melihatnya pada siang hari, tetapi Anda harus kembali pada malam hari." Mengerti? Lin Xuan tersenyum menyimpan peta dan bersiap untuk pergi. Kata Murong Kinceng, "Kami akan pergi bersamamu." Yan Ruyu juga berdiri. Nyonya Bintang Ungu berkata bahwa dia juga akan pergi. "Baiklah, melihat orang-orang ini bersedia pergi," Lin Suan mengangguk. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa ajaibnya binatang pemakan jiwa itu." Mereka berangkat. Bailey Wu tidak pergi. Lagi pula, tempat ini terlalu aneh. Masyarakat suku Tianpeng juga pergi mencari peluang lainnya. Siang harinya, Lin Xuan dan yang lainnya tiba, tetapi tidak ada apapun di depan mereka. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin salah, kan? Murong King Cheng mengerutkan kening. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya kemasan, mengelilingi segalanya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Katanya, bukankah orang-orang di suku itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk pada siang hari dan hanya akan muncul pada malam hari? Seharusnya seperti ini. Kita tunggu saja, hanya setengah hari. Lin Xuan dan yang lainnya duduk bersila, menunggu. Selama waktu ini, beberapa sosok melintas. Kakak, lihat, ada seseorang di depan. Orang-orang itu berdiri di sana dan tidak pergi. Mungkinkah mereka memiliki semacam harta karun? Ayo, kita pergi dan lihat. Beberapa sosok melayang ke udara dan terbang di atas. Seseorang ada di sana, Nyonya Bintang Ungu, dan yang lainnya di bawah. Semuanya membuka mata dan menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka melihat beberapa sosok turun dari langit. Orang-orang ini memiliki aura api yang sangat mengerikan. Bahkan ada beberapa tempat di mana sisik-sisiknya berkedip-kedip. Aura yang mengerikan itu mengejutkan. Murong Kinceng mengerutkan kening. Yan Ruyu berkata, "Dia dari Klan Kirin. Benar, kami adalah orang-orang gua kilin api, Klan Kaisar. Sekarang saya bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah ada harta karun? Jika Anda memilikinya, serahkan." Tiga sosok berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung, mata mereka penuh dengan keyakinan. Mereka adalah klan kaisar besar, dan orang-orang ini akan dengan patuh menunjukkan harta karun mereka. Jadi kenapa kalau itu adalah gua api kilin? Enyah, menghilanglah dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Mencari kematian, kamu berani menantangku. Pria di depan gua api kilin berteriak dengan marah. Raungan kirin keluar dari tubuhnya, dan api mengerikan menyapu langit. Lin Suan melambaikan tangannya dan menebas, membelah semua api di langit. Pria di depan fire kilin juga terbelah menjadi dua. Dua orang lainnya tercengang. Mereka ketakutan. Beranikah kau membunuh orang-orang klan kaisar kita? Kamu mau mati? Siapakah sebenarnya anda? Lin Xuan mendengus dingin. Namaku Lin Wudi. Kalau kamu tidak yakin, datanglah dan temui aku di gua kilin api. Apa, anda Lin Wudi? Ketika dua orang lainnya dari klan kirin mendengar ini, mereka sangat takut hingga jatuh dari langit. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah eksistensi yang telah membunuh pangeran naga dengan bayangan sebuah pohon dan nama seseorang, mereka tidak dapat menolak sama sekali. Pergi, cepat pergi. Keduanya segera melarikan diri, tidak berani bersikap sombong lagi. Lin Suan mendengus dingin. Dia ingin menyerang, tetapi pada saat ini, dia berhenti. Karena dia menyadari langit telah menjadi gelap. Apakah malam telah tiba? Mengabaikan dua orang dari gua Api Kilin, Lin Suan berbalik. Jika malam tiba, akankah menara jiwa keluar? Di ruang terbuka di hadapannya, ilusi pagoda memang tampak. Itu sangat gelap dan misterius. Secara bertahap, ia mengeras. Benar-benar ada, murong kinceng dan yang lainnya terkejut. Tempat ini benar-benar aneh. Pada siang hari, jiwa mereka tidak dapat mendeteksinya, tetapi ketika malam tiba, menara jiwa akan keluar. Mereka akhirnya menemukannya, senyum muncul di wajah Lin Xuan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, menara jiwa belum sepenuhnya mengeras. Setelah menunggu sekitar setengah jam, matahari telah terbenam sepenuhnya. Suasana berubah menjadi malam. Awan kabut terbang keluar dari Menara Jiwa dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, mata merah darah berkedip-kedip. Inilah yang seharusnya menjadi binatang pemakan jiwa. Setelah mereka keluar, mereka seharusnya terbang ke segala arah untuk menangkap jiwa. Namun kali ini, mereka tercengang karena mereka menyadari ada empat sosok di dekat mereka. Berdengung, salah satu binatang pemakan jiwa itu sangat cepat. Ia berubah menjadi petir dan terbang menuju Lin Xuan dan yang lainnya. Dalam sekejap, ia tiba di depan Lin Xuan dan yang lainnya. Kabut hitam menyelimuti mereka. Pada saat ini, Lin Xuan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang dingin yang menggigit membuat lawannya melayang. Sambil meraung, sosok hitam itu terbang mundur. "Sialan, siapa kamu? Suaranya sangat rendah, membuat kulit kepala seseorang terasa geli." Lin Xuan mendengus dingin. "Ia masih bisa berbicara, jadi ia tampak seperti makhluk hidup." "Berpura-pura misterius, serahkan jiwa rekan-rekanku dan beritahu aku rahasia menara jiwa. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian." Binatang pemakan jiwa di depan tercengang. Apa yang dikatakan pihak lain? Apakah pihak lain mengancamnya? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menjerit melengking dan seketika itu juga para soul eater yang mengelilinginya berhamburan keluar. Mereka menyelimuti Lin Xuan dan yang lainnya. Sepasang mata berwarna merah darah menatap mereka, membuat rambut Purple Star berdiri tegak. Murong Qingcheng dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Manusia bodoh, beraninya kalian memprovokasi kami. Jiwa orang-orang ini sangat kuat. Tangkap mereka dan rampas jiwa mereka. Kita akan mendapat imbalan besar. Mereka tertawa sinis. Lalu, beberapa sosok menerkam. Purple Star meraung marah, "Minggir!" Dia menyerang dengan telapak tangan, dan telapak tangan itu sangat luas saat menyerang binatang pemakan jiwa itu. Namun, itu tidak berguna. Binatang pemakan jiwa itu tidak terlihat dan langsung melewati telapak bintang-bintang. Ia menerkam bintang ungu. Purple Star tercengang. Sebelumnya, dia melihat Lin Xuan dengan mudah menghempaskan lawannya dengan pedang. Dia mengira binatang pemakan jiwa itu bukan masalah besar, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Binatang pemakan jiwa itu sangat aneh. Pada saat berikutnya, dia merasakan jiwanya terancam, seolah-olah hendak meninggalkan tubuhnya. 5257 Hal yang sama terjadi pada Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Semua kemampuan ilahi mereka dapat dengan mudah dihindari oleh pihak lain. Jiwa mereka juga terancam. Yan Ruyu mendengus dingin, dan bayangan teratai hijau muncul di belakangnya. Aura mengerikan menyebar dan membekukan langit dan bumi. Pada saat yang sama, itu melindungi jiwanya di sisi Murong Kinceng. Cahaya tujuh warna mengelilingi jiwanya dan berubah menjadi burung phoenix tujuh warna yang terbang ke langit. Mereka semua memblokir ancaman ini. Zixing juga marah dan bintang ungu muncul di antara alisnya. Murong Kinceng dan Yan Ruyu memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan Zixing juga luar biasa. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan dinasti Abadi Yuhua. Untuk sesaat ketiganya memblokir serangan itu. Hal ini mengejutkan para binatang pemakan jiwa. Garis keturunan ketiga orang ini luar biasa. Bahkan jika mereka bertemu dengan jenius teratas, mereka dapat dengan mudah mengambil jiwa pihak lain. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat ini, seseorang sedang menatap Lin Xuan. Membunuh. Mereka merasa Lin Xuan tidak memiliki garis keturunan khusus, jadi mereka bergegas menyerbu. Lin Xuan mencibir. Dasar bodoh. Dengan lambaian tangannya, Energi pedang berbentuk naga terbang keluar dan langsung membelah langit dan bumi. Kedua binatang pemakan jiwa itu menjerit saat mereka terbelah menjadi dua. Sialan, apa yang terjadi? Dia benar-benar dapat menyakiti kita. Kedua binatang pemakan jiwa itu tercengang. Seseorang harus tahu bahwa mereka tidak dapat merebut jiwa Yan Ruyu, tetapi pihak lain tidak dapat menyakiti mereka. Namun, pemuda di depan mereka ini terlalu aneh. Dia bisa melukai mereka pada pandangan pertama. Mereka tidak dapat mendekatinya sama sekali, apalagi merenggut jiwanya. Karena kau tidak mau mengatakan apa-apa, aku akan mengambil jiwamu. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya kemasan yang melingkupi segala arah. Pada saat ini, mata ilahi rahasia surgawi terbuka. Lucu sekali, kau ingin mengambil jiwa kami? Binatang pemakan jiwa itu mencibir. Siapakah yang dapat menekan mereka dalam hal jiwa? Orang-orang ini meremehkan. Namun, saat mereka melihat cahaya kemasan reinkarnasi, jiwa mereka berubah. Mereka gemetar dan terlempar satu per satu. Bahkan ada kabut hitam keluar dari tubuh mereka. Sialan, apa ini kekuatan reinkarnasi? Matanya sungguh ajaib. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Sialan, binatang pemakan jiwa ini semua sudah gila. Di malam hari, mereka bagaikan dewa, dan tak seorang pun bisa melawan mereka. Bahkan seorang pembesar muda seperti Yun Yue telah ditangkap oleh mereka, apalagi yang lainnya. Tetapi sekarang, anak di depannya ini terlalu aneh. Hal ini tidak hanya dapat menyakiti mereka. Sepasang mata itu sudah cukup untuk mengancam mereka. Untuk sesaat, mereka meraung dengan gila. Ada juga beberapa binatang pemakan jiwa di pagoda jiwa kuno. Binatang-binatang ini tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Cahaya merah di mata mereka membentuk pola misterius. Salah satu dari mereka, seekor binatang pemakan jiwa yang tinggi, berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi di luar? Mengapa begitu berisik?" Binatang pemakan jiwa lainnya melayang dan berkata, "Melaporkan kepada tetua, sepertinya ada beberapa manusia di dekatnya." Manusia datang ke sini, dia tidak tahu apa itu kematian. Apakah mereka pikir mereka cukup kuat untuk datang ke sini dan bertindak kejam? Aktifkan formasi di sekitar untuk menekan dan merebut jiwa mereka. Tetua, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Binatang pemakan jiwa lainnya membentuk segel tangan. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar mereka bergetar, dan pagoda jiwa bersinar terang. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam, menutupi langit dan menutupi bumi. Ia terbang ke kejauhan seperti seekor naga hitam. Di luar, Murong Kinceng dan yang lainnya juga tercengang. Mereka merasakan aura besar memenuhi udara. Pada saat berikutnya, mereka melihat rantai-rantai itu bergerak cepat ke arah mereka. Tidak bagus. Seseorang menyerang mereka lagi. Mereka berteriak marah dan menggunakan skill pamungkas mereka untuk memblokir rantai tersebut. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Pertempuran besar pun terjadi. Rantai itu sangat misterius, bahkan jika diserang oleh Murong Qing Cheng dan yang lainnya, rantai itu tidak akan rusak. Mereka hanya terguncang. Pada saat ini, binatang pemakan jiwa yang lain keluar. Dia memegang tongkat di tangannya dan berteriak dingin, "Seorang manusia biasa berani bertindak kejam di sini. Berlututlah dan tunduklah." Saat suaranya jatuh, rantai hitam ini menjadi semakin menakutkan. Mereka langsung menyerang jiwa. Mereka ingin menyegel jiwa Pemandangan yang mengerikan ini membuat Zixing dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yan Ruyu dan yang lainnya menari dengan kemampuan ilahi mereka, tetapi mereka masih tertekan. Itu terlalu mengerikan, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang ditinggalkan oleh Dinasti Abadi Yuhua. Itu adalah ancaman bagi orang-orang ini. Yang lainnya pasti akan mati. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka mundur? Zixing menggertakkan giginya dan berkata, "Murong Kinceng menggelengkan kepalanya. Dia mendengarkan perkataan Saudara Suan." Dia tahu bahwa Lin Xuan memiliki banyak kartu truf. Dia seharusnya tidak menggunakan semuanya sekarang. "Lin Gongzi, kenapa kita tidak mundur dulu dan pikirkan cara lain nanti?" Zixing menggertakkan giginya dan berkata, "Dia merasa tidak dapat bertahan terlalu lama. Dari sudut pandangnya, Lin Xuan mungkin kuat, tetapi dia pasti akan mati jika melawan menara jiwa kuno yang begitu aneh. Tidak ada pilihan lain. Dia harus menyelamatkan jiwa Yunyu hari ini." Menghadapi serangan seperti itu, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, dan cahaya kemasan di matanya menjadi semakin cemerlang. Pada saat yang sama, sepasang mata terbentuk di langit, melihat ke bawah. Begitu sepasang mata emas ini muncul, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Kemudian, mereka mendarat di rantai hitam. Rantai hitam itu bergetar hebat, seolah-olah mereka telah menghadapi api yang berkobar dan siap dicairkan. "Apa ini? Nyala api ini terlalu aneh." Para binatang pemakan jiwa yang ada di sekitar pun terkejut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu bagus. Rantai mereka terbuat dari logam yang sangat berharga. Anak nakal seperti dia pasti tidak akan mampu menghancurkannya. Begitu mereka selesai berbicara, terdengar suara retakan di sekitar mereka. Ratusan rantai terbakar dan putus. Bagaimana ini mungkin? Para binatang pemakan jiwa tercengang. Mereka tampak seperti melihat hantu. Mereka tahu kekuatan rantai itu. Karena itu, mereka sangat percaya diri. Tetapi sekarang, pihak lain telah menghancurkannya dengan mudah. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Sialan, binatang pemakan jiwa dengan tongkat di menara jiwa bahkan lebih terkejut. Rantai hitam itu terbuat dari logam yang sangat berharga, bahkan mereka tidak memiliki tambahan apapun. Sekarang rantainya telah putus, hatinya berdarah. Brengsek, serang dia. Rantai hitam itu terus bergoyang, membentuk formasi besar tak tertandingi yang melesat ke langit. Ia ingin menekan mata itu. Dalam sekejap, api reinkarnasi yang meletus dari mata ilahi rahasia surgawi menjadi semakin mengerikan. Bahkan ada gunung reinkarnasi yang turun dan membombardir susunan rantai. Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sangat intens. Binatang pemakan jiwa menatap mata emas itu dengan kaget. "Mengapa mata ini sangat mirip dengan mata legendaris itu, tetapi seharusnya itu tidak muncul?" Saat sedang berpikir, Lin Xuan kembali menembakkan Ki Pedang. Pedang besar itu menebas dari langit, langsung menghancurkan ratusan rantai. "Tidak, binatang pemakan jiwa dengan tongkat jalan meraung dengan gila." Pihak lain masih punya kartu truf. Dia berteriak dengan marah dan mundur, menutup menara jiwa. Hari ini mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mari kita tutup menara jiwa terlebih dahulu. Binatang pemakan jiwa di sekitarnya terkejut, menutup menara jiwa. Apakah ini berarti mereka kalah? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang bocah nakal begitu menakutkan? Meskipun mereka tidak mau, pemandangan di depan mereka tetap mengejutkan mereka. Mereka mundur dan memasuki menara jiwa. Kamu ingin bersembunyi. Lin Suan mendengus dingin, melangkah maju, dan menyerbu ke arah Menara Jiwa. 5258 Berani sekali kau, berani sekali kau menyerang. Melihat pihak lain menyerbu. Tetua di Menara Kekacauan meraung marah dan mengayunkan tongkatnya. Tiba-tiba, delapan mutiara muncul di sekelilingnya. Ini adalah mutiara pemakan jiwa. Delapan mutiara dapat menekan segalanya. Hehe, he, mari kita lihat bagaimana kau mati. Para soul Devouring Beast di sekitar mencibir begitu mutiara jiwa muncul, Zixing dan yang lainnya juga merasakan jiwa mereka sangat tertekan. Lin gongsi hati-hati, dia berseru untuk memperingatkannya. Lin Xuan, di sisi lain, terus maju. Pedang naga api neraka muncul di tangannya dan menebasnya. Pedang itu menebas salah satu mutiara jiwa. Anda ingin melawan Soul Pulse? Lucu sekali, orang tua itu mencibir. Mutiara jiwa langsung menekan jiwa. Serangan pihak lain tidak dapat dilancarkan sama sekali. Tunggu saja, pihak lain pasti akan mati di saat berikutnya. Namun sesaat kemudian, senyum di wajahnya menghilang. Terdengar suara retakan di depannya. Pedang Lin Suan menebas mutiara jiwa. Mutiara jiwa terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda membaginya? Sang tetua terkejut. Namun, ada hal lain yang lebih mengejutkannya. Tujuh mutiara jiwa berikutnya semuanya dibelah oleh Lin Suan. Lin Suan bagaikan dewa pedang yang menyapu ke segala arah. Kemanapun pedang itu bergerak, tak tertandingi. Sungguh mengerikan. Teknik pedang ini seperti pedang dewa. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalanginya, terutama pedang terakhir, bahkan membelah langit dan bumi. Delapan mutiara jiwa tersebar di tanah. Engah orang tua yang memegang tongkat itu memuntahkan darah, dia jatuh dari langit. Wajahnya pucat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Siapakah pemuda ini? Binatang pemakan jiwa lainnya juga ketakutan. Mereka segera mundur dan berkumpul. Bahkan tetua mereka pun kalah. Siapa yang bisa mengalahkannya? Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Mereka datang ke depan dan bertanya dengan gugup. Sang tetua berdiri dengan bantuan tongkatnya, tubuhnya bergoyang. Mundur cepat. Kelompok itu segera mundur ke menara jiwa. Lin Suan masih melangkah maju dan Murong Qingcheng dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Kelompok itu sangat cepat. xing tercengang, dia belum pernah melihat teknik pedang seperti itu sebelumnya. Itu jauh di luar imajinasinya. Tampaknya Lin Suan adalah kutukan menara jiwa kuno. Lin Suan dan yang lainnya masuk. Di dalam Pagoda Jiwa kuno, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerbu ke arah Lin Suan. Bahkan ada dua orang tetua yang dengan cepat melancarkan serangan diam-diam untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia terpental oleh serangan pedang Lin Suan dan memuntahkan banyak darah. Ketiga tetua agung tercengang. Sial, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengaktifkan 72 pedang jiwa. Ketiga tetua itu meraung marah, mengeluarkan kartu truf mereka yang paling kuat. Suara pertempuran bergema di antara langit dan bumi. 72 garis cahaya pedang itu seperti makhluk abadi yang terbang saat mereka menyerang dengan kecepatan tinggi. Tidak bagus, cepat bertahan. Murong Kinceng dan yang lainnya juga meraung marah dan mempertahankan jiwa mereka dengan sekuat tenaga. Pedang jiwa ini benar-benar mengerikan. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya kali ini. Ketiga tetua itu berteriak dengan dingin. 72 pedang jiwa dibentuk dari jiwa-jiwa para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kumpulkan dan kembangkan selama 3.000 tahun. Saat itu, mereka telah membudidayakan sejuta pedang spiritual, namun pada akhirnya hanya 72 di antaranya yang terbentuk. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya 72 pedang jiwa ini. Sekalipun seorang bijak tertebas pedang, jiwanya niscaya akan mati. Ketujuh puluh dua pedang itu menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang Lin Xuan. Kekosongan di sekitar Lin Xuan terus hancur. Lubang hitam muncul di mana-mana, dan segala macam pemandangan mengerikan muncul. Jiwa Lin Xuan juga bergetar hebat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Dia berteriak dingin, dan cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Pedang neraka di tangannya ditampilkan secara ekstrim. Jiwa pedang naga agung meraung, dan gelombang demi gelombang ki pedang dingin yang menggigit menyapu ke segala arah. Teknik pedang, pemulihan asal. Pedang itu menebas, menggambar busur yang menyapu langit dan bumi. Ini adalah teknik pedang yang diciptakan Lin Xuan sendiri. Kekuatannya tak tertandingi di bawah pedang ini. Suara gemuruh bergema ke segala arah. Dia menyerang dengan kuat seperti dewa kematian. Ketujuh puluh dua pedang jiwa itu semuanya terlempar dan meredup. Pilar-pilar batu dan formasi susunan apa di sekitarnya yang mengeluarkan suara retakan. Ekspresi orang-orang di pagoda berubah. Dia terlalu kuat. Mereka putus asa. Ketiga tetua agung terus memuntahkan darah. Mereka sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Tolong bantu. Dewa Roh Pagoda. Mereka berlutut di tanah dan menatap menara jiwa kuno. Mereka terus bersujud. Sekarang mereka tidak lagi sebanding dengannya, mereka hanya bisa meminta bantuan dari makhluk yang bahkan lebih misterius. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Suara Lin terdengar dingin saat dia melangkah maju. Namun, pada saat ini, teriakan dingin datang dari atas menara jiwa kuno. Bagus. Beraninya kau, beraninya kau bersikap begitu kejam di menara jiwa kuno. Di langit tampak sebuah pagoda seukuran telapak tangan. Pagoda itu tembus pandang dan sangat menakutkan. Pagoda itu berubah menjadi wajah yang kabur. Apakah ini roh pagoda? Melihat kejadian itu, ketiga tetua beserta binatang pemakan jiwa lainnya bersorak kegirangan. Hebat, roh pagoda telah muncul. Roh pagoda adalah ahli terkuat kedua setelah master pagoda. Dia bisa menekan segalanya. Begitu aku menangkap bocah nakal ini, aku harus mencabik-cabiknya. Robek uratnya, mengulitinya. Biarkan jiwanya menderita selamanya. Orang-orang ini tampak ganas. Haha, pergilah ke neraka, anak kecil! Pagoda kecil di langit turun dari langit seperti gunung dewa kuno, membawa serta kekuatan surgawi yang mengerikan. Tidak bagus, Zixing dan yang lainnya putus asa. Lin Xuan berteriak dingin dan bergegas. Sebuah guci hitam muncul di tangannya, dan dia menamparkannya ke pagoda kecil di langit. Keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada suara. Sebaliknya, suara-suara di sekitarnya menghilang. Sebuah pemandangan aneh muncul. Pagoda kecil yang mengerikan itu langsung ditelan oleh guci hitam itu. Usaran di langit berputar tanpa henti, seakan-akan dapat melahap segalanya. Apa yang telah terjadi? Ketiga tetua dan binatang pemakan jiwa tercengang. Mereka menatap langit dengan tak percaya. Ahli terkuat kedua di mata mereka, Roh Pagoda, menghilang dalam sekejap. Mungkinkah dia terbunuh dalam satu gerakan? Itulah harapan dalam hati mereka. Mereka tidak bisa memblokir serangan pihak lain. Mereka putus asa. Apakah dewa muda dari surga telah tiba? Mengapa? Mengapa ada orang yang begitu menakutkan? Linsuan mendarat dengan Heaven Swallowing Jar di tangannya dan mendengus dingin. Apalagi trik yang kamu punya? Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan dan tidak berani menanggapi. Linsuan mendengus dingin. Aku ingin bertanya padamu, di mana jiwa-jiwa yang kau tekan? Apakah ada wanita bernama Yun Yue? Yun Yue. Ketiga tetua itu tercengang. Tuan muda, kami mengumpulkan banyak jiwa setiap hari. Yang mana yang Anda bicarakan? Huff. Tadi malam, jiwa yang kau tekan memiliki kekuatan seperti raksasa muda, putra kaisar. Jiwa seperti itu langka, bukan? Ketiga tetua itu tercengang. Itu dia, mereka ingat bahwa mereka memang telah membawa kembali jiwa ajaib kemarin. Mereka berlutut di tanah. Jiwa raksasa muda itu secara pribadi ditekan oleh Master Pagoda. Itu tidak ada di sini, tidak ada di sini. Lin Suan mengerutkan kening, "Apakah kamu ingin mati?" Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul. Binatang buas pemakan jiwa di sekitarnya ketakutan. Pusaran ini bahkan bisa menelan roh pagoda mereka. Belum lagi mereka. Ketiga tetua itu terus bersujud. Tuan muda, tolong ampuni kami. Kami tidak berani menyembunyikan apapun. Sang master pagoda membawa jiwa itu ke Abyss of Souls. 5259. Jurang jiwa, tempat apakah itu? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi dan mencari menara jiwa secara menyeluruh. Memang, dia tidak menemukan jiwa Yunyu. Abyss of Souls adalah jurang, tempat suci bagi jiwa. Itu sangat misterius ke-36 Menara Jiwa adalah milik Abyss of Souls. Kali ini, Master Pagoda kami diperintahkan untuk pergi ke Abyss of Souls. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Itu seharusnya menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Menara Jiwa. Tetapi mengapa dia menginginkan Jiwa Yunyu? Sebagai seorang jenius tingkat tir, Jiwa Yunyu sangat menakutkan. Mungkin ada kegunaan khusus. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Katakan padaku lokasi Abyss of Souls. Setelah Lin Suan menerima informasi itu, dia mendengus dingin dan melihat ke segala arah. Tujuan Menara Jiwa Anda adalah untuk meningkatkan jiwa, bukan. Mengapa Anda mengumpulkan begitu banyak jiwa? Apakah ada metode budidaya? Beritahu saya. Jika kalian dapat memperbaiki jiwa kami, saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ketiga tetua itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kami tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun dari tuan muda. Namun, semuanya diputuskan oleh roh pagoda dan master pagoda. Sekarang roh pagoda telah menghilang, tidak ada yang dapat kita lakukan. Anda sedang membicarakan hal ini, kan? Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah pusaran muncul dan menekan sebuah menara kecil. Semangat pagoda, ketiga tetua itu berseru. Lin Suan mendengus, katakan padaku metode kultivasinya dengan patuh, atau kau akan jatuh ke neraka selamanya. Sialan, roh pagoda meraung dengan gila. Senjata ekstrim, kau dari rastir. Binatang pemakan jiwa lainnya juga ketakutan. Tidak heran roh pagoda mereka ditekan. Itu adalah senjata yang ekstrim. Orang-orang ini jelas tidak bisa dianggap enteng. Lin Xuan mencibir, "Untung saja mereka tahu." Selanjutnya, mereka memperoleh metode untuk mengolah jiwa mereka. Beberapa dari mereka duduk di bawah pilar jiwa dan mulai berkultivasi. Kekuatan seluruh menara jiwa berkumpul dan menyelimuti semua orang. Setelah sehari, Lin Xuan dan yang lainnya membuka mata dan berdiri. Lin Xuan meraung dan seluruh menara jiwa bergetar hebat. Hebat, dia bisa merasakan jiwanya telah ditingkatkan. Cahaya kemasan di matanya menjadi lebih dalam, dan dia sangat dekat dengan Rinnegan. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Zi Xing juga sangat gembira. Jiwa mereka juga telah diperkuat. Lebih jauh lagi, itu adalah kemajuan yang luar biasa. Hebat, seperti yang diharapkan dari Celestial Land. Hanya dalam satu malam, mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Apakah masih ada tenaga yang tersisa? Berikan padaku. Lin Xuan dan Leng He mendengus. Roh Pagoda hampir menangis. Tidak ada yang tersisa. Kita telah mengumpulkan energi selama ribuan tahun, tetapi Anda telah menghabiskan semuanya dalam satu hari. Jantungnya berdarah. Jika Master Pagoda kembali, bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka sendiri? Kakak Xuan, bukankah mereka memiliki 36 menara jiwa? Kita bisa pergi ke tempat lain, kata Murong King Yan Ruyu juga berkata bahwa lebih baik pergi langsung ke jurang jiwa. Di sana seharusnya ada energi jiwa yang lebih kuat. Benar sekali, Lin Suan mengangguk dan berjalan menuju Abyss of Souls. Pertama, dia bisa terus menyelamatkan Yunyu. Kedua, dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Biarkan matanya berevolusi menjadi rinegan. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian, tapi kalian tidak akan bisa keluar untuk waktu yang lama. Lin Suan melambaikan tangannya dan menelan seluruh menara jiwa dengan pusaran air yang dibentuk oleh toples penelan surga. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan membiarkanmu keluar. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Binatang pemakan jiwa itu terus bersujud. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Lin Suan dan yang lainnya terbang menuju Abyss of Souls menurut informasi yang mereka terima. Setelah terbang sekitar satu hari, mereka tiba di Abyss of Souls. Abyss of Souls memang jurang yang dalam. Sungguh misterius. Ketika jiwa seseorang memasukinya, rasanya seperti memasuki sebuah rawa. Pergi. Beberapa dari mereka melompat turun begitu mereka masuk. Teriakan marah terdengar dari awan hitam. Mereka berhenti. Beberapa jiwa muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. "Siapa kamu? Beraninya kau menerobos ke Abyss of Souls!" Berani sekali! Apakah kamu tidak tahu aturan Abyss of Souls? Hanya jiwa yang bisa masuk ke sini. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Mereka dapat melihat bahwa Lin Xuan dan yang lainnya telah datang dengan tubuh utama mereka, jadi mereka menghentikan mereka. Beraninya kau menghentikanku, Lin Suan mendengus dingin, cahaya kemasan berkelebat di matanya. Kekuatan reinkarnasi menerjang maju. Retakan muncul pada tubuh jiwa-jiwa di depan. Tidak, kekuatan macam apa ini? Pihak lain bisa membunuh mereka seketika hanya dengan sekali pandang. Senior, tolong selamatkan nyawa kami. Mereka buru-buru bersujud. Kami tidak tahu kalau senior akan datang. Mohon maaf. Bisakah tubuh utamaku masuk sekarang? Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan dingin. Tentu saja dia bisa. Beberapa roh menganggukkan kepala mereka terus-menerus dan memberi jalan kepadanya. Lin Suan mencibir dan melangkah masuk. Baru setelah Lin Suan dan yang lainnya menghilang, jiwa-jiwa itu menghela napas lega. Apakah itu Mata Dewa? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Aku merasa dia bisa membunuh kita hanya dengan tatapannya. Dia berasal dari Soul Tower yang mana? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Kau tidak ingin hidup lagi. Beraninya kau bertanya tentang identitasnya. Dia bukan makhluk yang bisa kita pahami. Orang-orang ini ketakutan, mereka tidak berani membalas dendam. Sedangkan untuk pelanggaran aturan, mereka tidak peduli karena aturan tersebut dibuat untuk yang lemah. Yang kuat harus menyapu semuanya dan mengabaikan semuanya. Lin Xuan dan yang lainnya turun ke kedalaman Abyss of Souls. Murong Kinceng melihat sekeliling dan berkata, "Sungguh aura yang aneh. Mereka semua adalah jiwa." Yan Ruyu juga senang. Di tempat ini, mereka pasti bisa menemukan kekuatan untuk meningkatkan jiwa mereka. Lin Xuan menggunakan jiwanya saat ia turun. Mata emasnya menyelimuti sekeliling. Dia mulai mencari jiwa Yun Yue, tetapi dia tidak menemukannya. Namun, dia menemukan bahwa jiwa-jiwa di bawah sana sangat kuat. Mereka pasti berada di level seorang sage agung. Beberapa bahkan lebih menakutkan. Di antara mereka, dia menemukan seorang pria berjubah hitam. Aura pihak lain sangat mirip dengan menara jiwa tempat dia berada sebelumnya. Lin Suan menduga bahwa ini pastilah Master Pagoda. Memikirkan hal ini, dia mendengus. Jika dia menemukan Master Pagoda, dia akan tahu keberadaan Yun Yue. Memikirkan hal ini, dia menambah kecepatannya. Dasar jurang itu sangat luas. Sungguh mengejutkan. Medan di sini seperti labu. Bagian tengahnya sempit tetapi bagian bawahnya lebar. Lin Suan dan yang lainnya turun, tentu saja menarik perhatian orang lain. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli jiwa. Ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya datang dengan tubuh asli mereka, mereka tentu saja terkejut. Seketika itu juga tatapan mata yang tak terhitung banyaknya tertuju pada orang-orang tersebut. Purple Star merasakan kulit kepalanya kesemutan. Meskipun dia seorang taipan muda, mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang lemah. Untuk sesaat, mereka menghadapi musuh besar. Dari menara jiwa manakah anak-anak muda ini berasal? Mereka tidak mengikuti aturan dan berani datang dengan tubuh asli mereka. Saya pikir mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kedua wanita ini tidak jahat, mereka menatap ke arah Murong Qingcheng dan Yan Ruyu. 5260. Keindahan seperti itu jarang terlihat dalam kehidupan mereka. Cahaya dingin keluar dari mata orang-orang ini. Akan menjadi kejutan yang menyenangkan jika mereka dapat menangkapnya. Seketika, sebuah jiwa melayang. Bagaimana aku harus menyapa peri ini? Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Mengapa aku tidak mengajakmu juga? Begitu dia selesai bicara, Murong Kinceng berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya tujuh warna yang menakutkan membawa kemampuan ilahi klan Phoenix yang tak tertandingi saat ia menyerbu ke depan, menusuk jiwa dengan teriakan yang memilukan. Jiwa itu tercabik-cabik. Sialan, beraninya kau menyerang! Jiwa-jiwa di sekitar menjadi gempar, mereka semua tercengang. Seseorang harus tahu tempat apa ini. Ini adalah Abyss of Souls. Siapa yang berani menyerang di sini? Bukankah dia sedang mencari kematian? Sialan, bunuh dia! Tiga jiwa lainnya bergegas mendekat. Wajah Murong King Cheng dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengeluarkan hantu phoenix yang terbang ke sembilan langit. Ketiga jiwa itu terlempar, Lin Xuan melihat sekeliling dan melihat ke depan. Dia berkata, "Aku bisa merasakan aura Master Menara di rumah besar di depan. Ayo pergi!" Dia berjalan maju, brengsek. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka datang. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah. Dalam sekejap, orang-orang itu menyerang satu demi satu. Mereka ingin menekan partai lainnya. Mereka ingin melihat siapa pihak lainnya yang berani berbuat seperti itu. Orang-orang ini segera menyerang. Bintang Ungu dan Yan Ruyu juga menyerang. Purple Star meluncurkan Milky Way Palm yang mengerikan. Yan Ruyu mengembun dan membentuk teratai hijau yang menutupi langit dan bumi. Teratai hijau itu berubah menjadi pedang mengerikan yang menyapu langit dan bumi. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Kekuatan muda itu tak tertandingi. Mereka menyapu semua jiwa yang menghalangi jalan mereka, memaksa mereka mundur. Tetaplah di sini. Pada saat itu terdengar suara gemuruh jiwa yang sangat menakutkan muncul. Itu adalah arwah seorang lelaki tua. Dia sangat menakutkan. Penampilannya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Dia adalah seorang ahli dari menara jiwa kedua. Dia memiliki soul cutter yang sangat menakutkan. Satu tebasan saja dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Konon, orang ini pernah membunuh tiga orang ahli suci dengan satu tebasan saja. Itu sungguh menakutkan. Mari kita lihat bagaimana anak-anak nakal ini akan mati kali ini. Orang tua di langit itu berteriak dengan marah. Solka terturun dari langit dan menebas Yan Ruyu. Yan Ruyu mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok, dan teratai hijau di belakangnya terus bergoyang. Pedang suci, terate hijau, bertabrakan dengan pedang pemutus jiwa. Suara berdenting terdengar ketika pedang pemotong jiwa terbelah menjadi dua bagian. Orang tua itu tertusuk pedang. "Kalah!" Banyak orang terkejut. Itu adalah pedang pemutus jiwa. Mereka dikalahkan dengan mudah. Kekuatan orang-orang ini jauh melampaui harapan mereka. Kemudian, Yan Ruyudan yang lainnya menyapu area tersebut. Beberapa ahli jiwa lainnya muncul, tetapi mereka semua dikalahkan. Beberapa dari mereka bahkan terbunuh. Yang lainnya merasa ngeri. Ini adalah raksasa muda. Terlebih lagi, ada tiga raksasa muda itu terlalu menakutkan. Mengapa orang-orang ini datang ke sini? Mereka semua terkejut, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak lagi. Lin Suan tidak menyerang, dia tidak perlu melakukan apapun di sini. Dia berjalan menuju rumah besar di depannya. Yang lain merasa ngeri, tidak mungkin, kan? Orang ini ingin masuk ke dalam. Orang-orang di dalamnya semuanya adalah ahli jiwa tingkat atas. Mereka semua adalah master pagoda. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan mati jika masuk. Orang-orang ini pasti gila. Di depan mereka, rumah besar itu memang area inti. Bahkan para ahli jiwa di luar tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah master pagoda. Di dalam rumah besar itu terdapat 12 singgah sana yang mengelilingi sebuah alun-alun. Ada sosok yang duduk di setiap singgah sana. Mereka semua adalah tubuh jiwa, akan tetapi mereka luar biasa menakutkan. Aura pada mereka sedalam lautan, seolah mampu menekan segalanya. Masing-masing dari mereka dapat membunuh puluhan juta jiwa dengan satu gerakan. Orang-orang ini memiliki ekspresi yang berbeda; ada yang tua, ada yang muda. Beberapa adalah wanita cantik, namun yang duduk di tengah adalah seorang wanita. Seorang wanita muda, wanita ini juga merupakan tubuh jiwa, wajahnya cantik tetapi matanya kosong. Aura jiwa di tubuhnya luar biasa kuat. Hal ini menyebabkan sebelas master pagoda lainnya berseru kagum. Putri jiwa, auramu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatanmu bahkan lebih kuat dari para pangeran kekaisaran di luar sana. Saya pikir jika ini terus berlanjut, jiwa Anda akan memasuki kondisi puncaknya. Kamu tak terkalahkan. Itu benar-benar momen yang menggembirakan bagi seorang ahli yang tak tertandingi seperti sang putri untuk muncul di Abyss of Souls. Setelah mendengar ini, bibir wanita cantik itu melengkung membentuk senyuman. Dia adalah tuan muda Abyss of Souls. Dia juga seorang ahli muda yang hebat. Master Pagoda, kalian terlalu baik. Saya masih harus menempuh jalan panjang dalam kultivasi jalan jiwa. Dibandingkan dengan kakek saya, saya masih jauh tertinggal. Namun, saya sangat senang kali ini. Master Pagoda keenam, terima kasih telah membawa kembali jiwa seorang pembangkit tenaga muda. Terlebih lagi, itu adalah jiwa dengan kekuatan ganda. Jika aku bisa menyerapnya sepenuhnya, jika aku dapat menyerapnya sepenuhnya, jalan jiwaku akan mencapai tingkatan lain. Setelah berkata demikian, bibir putri jalan jiwa melengkung. Dia benar-benar bahagia. Pada saat ini, seorang pria Parubaya di singgasana keenam berdiri dan berkata sambil tersenyum. Senang sekali sang putri bahagia. Dia adalah kepala istana dari Istana Jiwa Keenam. Sebelumnya, dia adalah orang yang menekan Jiwa Yunyu. Sekarang, dia memberikannya kepada sang putri untuk menyenangkannya. Jika sang putri berhasil menerobos kali ini, kekuatannya akan terlalu kuat. Para pangeran kekaisaran itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Para master pagoda lainnya juga tertawa. Di depan mereka, putri jalan jiwa mendengus dingin. Siapakah pangeran kekaisaran itu? Apakah mereka pikir mereka bisa menjadi sombong dan berkuasa hanya karena mereka memiliki garis darah kekaisaran? Aku akan menginjak-injak mereka di bawah kakiku. Namun, saya mendengar bahwa ada dua orang yang sangat menakutkan. Apakah kau berbicara tentang Raja Mahkota Ganda, Huntian? Dia berasal dari klan Chaotik dan memang sangat kuat. Raja Mahkota Ganda berada di atas para pangeran kekaisaran, kata salah satu tetua. Pria lain berkata, orang itu seharusnya Lin Wudi. Dialah satu-satunya yang berhasil masuk dalam daftar penguasa. Kedua orang ini memang luar biasa. Setelah mendengar ini, Putri Jalan Jiwa menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata, "Aku tahu itu. Tentu saja, saya mengenal kedua orang ini." Saya pasti akan melampaui mereka. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Di akhir kalimatnya, dia berdiri. Lin Wudi, apakah dia layak masuk dalam daftar penguasa? Itu karena aku tidak bertindak. Jika aku bertindak, hanya aku yang bisa masuk dalam daftar penguasa. Pada titik ini, aura jiwa yang kuat terpancar dari tubuhnya, membentuk pusaran jiwa yang mengerikan. Para master pagoda di sekitarnya juga terkejut. Kekuatan Sang Putri telah meningkat lagi. Mereka semua mengucapkan selamat padanya. Namun, pada saat ini suara gemuruh datang dari jauh. Setelah itu, pintu rumah besar itu hancur, dan sebuah retakan spasial besar muncul dalam susunan itu. Ia menyebar dari jauh bagaikan sepuluh ribu sambaran petir. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Semua master pagoda di sekitarnya tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak bereaksi. Tak lama kemudian, seseorang berdiri. Apa yang terjadi? Siapa yang berani mengganggu kita? Apakah mereka ingin mati?